Sepanjang 4 tahun pemerintahan PR Pakatan Pembangkang di Selangor ni, saya lihat yang mereka banggakan hanya satu perkara, iaitu pemberian air 20 meter padu yang mana diberi kepada rakyat. Tetapi harus diingat bahawa kajian mereka tidak lakukan untuk memberi sumbangan air ini apabila ramai lagi penduduk, khususnya yang duduk di rumah bangsa yang menggunakan meter berpukal tidak merasa nikmat ini. Dan saya lihat ni kajian yang tidak menyuruh dibuat, maka itu mereka sebenarnya gagal dalam usaha untuk mengambil hati rakyat dengan memberikan air ini. Sebaliknya mereka menjadikan bebanan apabila terpaksa membayar 13 juta sebulan. Dan kesannya kepada rakyat yang berpendapatan rendah, yang duduk di rumah pangsa, tidak merasa nikmat yang diberikan ini. Sebaliknya, ni apa kesan kepada mereka yang duduk di taman-taman besar seperti taman-taman mewah dan juga ni industri-industri dengan RM11 ini, tidak ada apa kesan sebenarnya. Yang lainnya saya lihat mereka lebih banyak berceramah berkata seluruh negeri, dan mereka nampaknya tidak ada langsung idea untuk menambah ekonomi rakyat dan juga untuk membangunkan negeri. Saya katakan begini, apabila saya lihat mereka lebih galak mengeluarkan sumber asli seperti pasir baru-baru ini yang saya kira keluaran yang melampau. Dan itu idea yang mereka ada. Padahal idea mengeluarkan pasir ini, mereka yang tak sekolah pun boleh buat juga. Kalau dikatakan mereka korporat. Dan saya tak nampak ni perkara-perkara lain yang mereka buat. Dan yang paling mudah saya lihat mereka jual tanah. Jual aset anak syarikat kerajaan negeri. Sebagai contoh, jual tanah Yayasan Selangor, jual tanah PKPS, jual tanah PKNS untuk menambah kewangan negeri. Dan ini bukan idea orang korporat yang disangkakan mempunyai idea yang baik dan idea yang banyak untuk nak bangunkan negeri. Ini adalah idea mudah untuk menambah kewangan negeri. Sepatutnya kalau ianya kepimpinan yang dianggap kepimpinan korporat yang berwibawa, apakah dengan menjual tanah dan aset-aset anak syarikat sebagai idea terbaik untuk nak bangunkan negeri dan nak menambah kewangan negeri? Maka itu saya lihat adalah berbahaya kerajaan Pakatan Pembangkang ini untuk terus memimpin negeri Selangor ini, kerana akhirnya ia akan merugikan generasi yang akan datang dengan warisan-warisan yang kita sediakan zaman Barisan Nasional untuk kita bekalkan kepada anak bangsa kita di masa akan datang.